Saya mengisahkan sedikit saja. Kalau kita tonton pesawat, bisa nggak? Di siripnya ada ngangkat dikit ya. Ini ya. Lihat ya ini. Ini Boeing atau Airbus. Coba pesawat lama, propeller atau apa ya. Kenapa kalau naik pesawat ini, yang sejenis ini, yang ini tumpul, ketika dia landing, ada goyangan yang luar biasa. Karena dia tidak punya ini. Ini nih. Nah, tidak punya ini. Siapa yang buat itu? Alat kecil itu. Habibi. Orang Indonesia. Saya ingin ada Habibi-Habibi baru di sini. Saya ingin di Sumatera Selatan ini timbul Habibi-Habibi baru. Dengan menemukan teknologi-teknologi yang orang lain tidak terpikir. Dan menjawab tantangan. Sederhana sekali, Bapak Ibu sekalian. Hanya karena ujung pesawat yang lentik tadi. Untuk menyeimbangkan ketika dia mau take off dan dia mau landing. Paling tidak kecemasan penumpang menjadi berkurang. Tahu nggak sampai sekarang anak cucu sampai cicitnya Pak Habibie tetap dapat royalti dari situ. Cuma bayangkan, apa kita nggak kepengen seperti itu? Nah sekarang setelah booster signal ini nanti merata Kadisdik, Kabid SMK, para kepala sekolah, para guru, para siswa, saya ulangi ya, setelah booster sinyal ini bisa merata di Sumsel. Dan di saat ini kita mulai berpikir juga untuk penjernihan air yang murah. Coba lihat berapa puluh kecamatan kita di Sumatera Selatan ini yang menderita karena air, sementara kita yang di sini limpah ruah. Mereka mandi pun harus pakai air galon karena airnya pH-nya rendah. Kenapa pH-nya rendah? Karena di rawa dan pasang surut. Apa akibatnya? Sabun, sampo pun tidak keluar busa. Kita menjawab tantangan-tantangan yang terjadi saja. Nggak usah yang mercusuar-mercusuar. Nggak penting bagi kita pada saat ini sebelum kebutuhan mutlak itu terjawab. Atau satu SMK, satu inovasi kita tantang. Apa itu? Alat pertanian. Alat pertanian. Kita jangan pernah berpikir takut meniru. Korea sama Cina itu semua meniru. Kenapa kita harus gengsi? Kalau ada mobil Jepang, pasti ada mobil Korea yang sama. Yang gak bisa kita tiru itu Kim Jong-un. Itu hanya berdasarkan sederhana juga kenapa Korea. Contoh ya, ada mobil namanya Toyota Camry di Jepang. Ada Hyundai Sonata namanya. Itu sama. Itu salah satu contoh. Belum lagi kulkas, belum lagi AC. Kenapa? Itu sumpah. Karena orang Korea bersumpah. Apa yang dibuat Jepang, dia harus bisa. Wih, sumpah dulu gitu nih. Artinya sumpah untuk tekad itu boleh. Kita sebenarnya sudah diajar oleh leluhur kita, oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa. Sebelum Nusantara ini bersatu, dia tidak mau makan kabing. Woi, kalau bahasa kumringnya, bahasa Jawanya apa kabing itu? Umbur. Itu sumpah Palapa. Lu kok kita ini? Gajah Mada saja yang motor aja enggak ada, ini zaman itu berani sumpah gitu. Ini kenapa saya selalu kalau memberikan sambutan itu memberikan ajakan
kita ini hidup apa? Hidup sekali gak ada arti. Mati duluan baik. Untuk apa hidup ini kalau gak ada arti? Tinggal scope artinya itu pada level mana? Contoh Habibie, kita sudah contoh nih ya, yang teknologi, yang sifatnya kebersatuan Gajah Mada dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching booster signal untuk mengatasi blank spot signal di Sumatera Selatan secara bertahap. Kita mulai. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mewujudkan inisiatif Bapak Gubernur untuk menciptakan perangkat, membuat sinyal dan memanfaatkan.